Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan melihat Emirates Stadium yang ada di Islington, North London dan menjadi rumah bagi Arsenal FC. Tour dimulai dari Director Bob dan Diamond Club. Ini adalah dining room untuk anggota Board of Directors dan tamu-tamu VIP. Dari sini terdapat akses menuju Director's Box yang merupakan area dengan kursi terbaik. Diamond Club adalah private members club di Emirates Stadium dan dilengkapi dengan area restoran, lounge, dan bar. Pada setiap pertandingan, untuk anggota klub disediakan 5-course menu dan berbagai jenis champagne, premium wine, dan soft drink. Semuanya dengan standar 2 stars Michelin. Emirates Stadium Tour ini self-guide visit ya. Jadi kita jalan-jalan sendiri sambil mengikuti nomor-nomor urutan dan mendengarkan penjelasan audio guide yang ada di handset. Untuk audio guide bisa dipilih dari 10 bahasa. Sebelum lanjut ke ruangan lain, kita diberi kesempatan berfoto dengan FA Cup dan Community Shield. Satu foto nantinya dicetak for free. Kalau mau foto yang lainnya juga dicetak, kita harus bayar sekitar 10 pound. Dressing room ada dua, home dan away. Desainnya sama. Hanya untuk dressing room away, tidak ada kaos-kaos yang digantung seperti ini. Selanjutnya, ini adalah Players Tunnel. Emirates Stadium dibangun dari tahun 2004 sampai dengan 2006 untuk menggantikan Highbury Stadium yang hanya memiliki kapasitas sebanyak 38.000 kursi. Saat ini kapasitas Emirates Stadium adalah 60.000 kursi.
Media Center merupakan ruangan terakhir sebelum tur selesai. Dan jangan lupa untuk mengambil tur sertifikat yang nanti bisa dicetak di pintu keluar. Demikianlah tur kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.